Halo Sobat Bunso, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Cahan Nugro di channel YouTube Markas Bunso. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan melakukan pruning untuk bahan bonsai ileng-ileng sobat. Untuk bahannya seperti ini sudah sangat rimbun sekali ya ini. Dan untuk ileng-ileng ini juga pernah saya buatkan kontennya ya, waktu penataan ranting ya itu ya, penataan cabang. Dan ini akan kita pruning sobat, karena ini banyak tumbuh tunas-tunas baru yang sangat banyak sekali ya ini. Nanti kalau tidak kita pruning, untuk pertumbuhan cabang yang kita inginkan jadi terhambat. Dan ini kita lihat, ini seperti ini awalnya macet ya, dan ini sudah mulai tumbuh tunas lagi. Makanya ini nanti akan kita seleksi ya, kita pruning ya, agar nanti pertumbuhannya bisa maksimal. Seperti ini untuk bahannya sobat. Namun sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang selalu support channel saya ucapkan terima kasih banyak. Kita lanjut ke video sobat. Ini kita lihat ada tunas baru di bagian akarnya sobat. Nah ini kita lihat ya, karena akarnya sudah nembus ke tanah ini sobat, dan ini tumbuh tunas baru ya. Untuk hal yang seperti ini harus kita hilangkan sobat ini, karena ini menghambat pertumbuhan yang sana ya. Jadi ini nanti akan kita buang ya, karena untuk ileng-ileng ini akarnya bisa tumbuh tunas sobat. Mungkin teman-teman punya atau dapat bahan dari akar ileng-ileng yang bagus, bisa kita manfaatkan atau kita tanam sobat, karena untuk akarnya bisa tumbuh tunas. Langsung saja kita pruning sobat. Untuk tunas-tunas yang di bawah seperti ini akan kita hilangkan semua sobat ini. Ini akan menghambat pertumbuhan yang atas ya ini. Nah, seperti ini. Banyak tumbuh tunas di bagian pangkal-pangkal ya. Dan ini tidak kita pakai, jadinya kita bersihkan saja. Dan ini juga akan membentuk karakter tersendiri sobat ini untuk bekas-bekas tunas ini. Untuk ileng-ileng karakternya cukup bagus ya. Nah ini kemarin kita akan membesarkan cabang yang ini sobat, tapi karena di bawah banyak titik tumbuh ya, banyak tunas-tunas yang tumbuh, jadi untuk tunas yang ini kalah sobat. Pertumbuhannya atau nutrisinya termakan oleh tunas-tunas baru ya, makanya harus segera kita hilangkan ya. Ini nanti akan kita pelihara. Nah ini untuk cabang yang kesini ya, nanti gundul sobat. Ini kita bersihkan, dan tadi untuk apa itu kawat-kawatnya juga kita hilangkan ya, karena memang sudah mencekik sobat seperti ini contohnya. Nah ini sudah termakan ya, jadi kita lepas. Nanti kalau kiranya masih posisinya berubah, bisa kita kawatin lagi sobat. Untuk yang ini, nah kita lihat ya dari dekat, ini ukurannya kurang sedikit ya besarnya, jadi akan kita pendekkan segini saja. Seperti itu, langsung kita potong saja sobat. Ini kita kasih segini dulu, nanti bisa kita seleksi lagi untuk anak cabangnya ya. Untuk yang bagian belakang sana itu, yang ini ada ya, ini akan kita hilangkan saja ini sobat, karena ini nanti akan menutupi atau benturan dengan yang belakang ini ya, jadi kita buang saja.
Nah, seperti itu jadi terlihat jelas ya. Karena kalau ini tadi kita pelihara, kalau kita tarik ke sana akan benturan dengan yang belakang sana. Kalau kita hilangkan, tampak belakangnya ada, jadi kelihatan sobat ruang dimensinya ya. Kita ke sini dulu sobat. Ini akan kita pakai nanti untuk terusannya yang ini sobat. Jadi ini akan kita besarkan dulu ya. Untuk yang ini akan kita pendekkan saja. Kita potong segini saja dulu ya. Sambil kita menunggu nanti untuk tunas-tunas baru mungkin di sini. Baru ini kita potong segini sobat. Ini kita kasih setan dulu ya, biar tumbuh tunas baru dulu. Ini akan kita pendekkan saja. Ini nanti akan kita cari pecahan di sini ya. Kita potong pendek saja dulu. Untuk bagian sini sobat, ini agak kita pendekkan ya, karena ini untuk bonsai ini panjangnya ke sini. Jadi untuk yang bagian samping sini kita buat agak pendek sobat. Jadi nanti arahnya ke sini soalnya ya. Segini mungkin ya. Dan untuk hasilnya seperti ini sobat. Dan ini kita masih ada beberapa yang kita los ya. Untuk yang ini masih kita besarkan sobat. Jadi ini belum kita pangkas ya. Untuk yang ini juga, ini karena ini besarnya belum cukup, jadi belum kita pangkas juga. Untuk yang belakang juga ada ini sobat. Ini juga belum kita pangkas ya ini. Nanti kalau besarnya sudah cukup akan kita pendekkan lagi sobat, dan kita cari pecahan lagi ya. Dan untuk cabang yang kesini sobat, ini sudah ada ya. Nanti saat ini ada titik tumbuh, akan kita los dulu ya, biar besarnya mencukupi dulu, baru kita potong pendek segini, kita cari pecahan lagi sobat. Seperti ini. Untuk yang ini, karena ini nanti untuk terusannya cabang yang ini sobat, makanya ini akan kita besarkan dulu ya. Seperti itu sobat. Kita lihat di atasnya, bagian atasnya sobat. Bagian atasnya seperti ini ya. Dan ini tinggal ke perantingan ya sobat, karena ini sudah cabang, anak cabang, dan kita tinggal ke perantingannya saja ya. Dan ada sedikit pengalaman lagi sobat. Kalau kita untuk ileng-ileng ini akarnya masih kurang sobat, masih kurang sempurna menurut kita. Ini kita bisa akalin dengan cara, yaitu tunas yang ada di bawah ini kita arahkan ke bawah dan kita pendam sobat. Kita lihat di sini ada contohnya sobat. Nah ini sobat, kita ada bahan ileng-ileng lagi ya. Ini untuk perakaran. Sebenarnya untuk yang depan sudah bagus sobat, tapi untuk yang belakang saya tambahkan lagi ini. Nah ini ada tunas ada di bagian bawah ya. Ini kita arahkan ke bawah dan kita pendam, dan ini nanti bisa kita pangkas segini sobat ya. Jadi untuk ileng-ileng akar bisa tumbuh tunas, dan tunas bisa jadi akar seperti itu sobat. Ini lumayan juga ini sobat. Kita balik ke sini sobat. Iya. Dan kiranya itu dulu video dari saya sobat.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.